Rocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel Faza NDR. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi tentang organisasi kehidupan. Kalau video yang kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang sel, kemudian kita sudah membahas tentang jaringan. Hari ini kita akan membahas tentang organ, organ pada makhluk hidup. Nah, organ pada makhluk hidup di sini yang akan kita bahas adalah makhluk hidup yang multiseluler, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, mendapatkan materi ini, diharapkan tujuannya yang pertama adalah kalian mengetahui hakikat dari organ itu sendiri itu apa, atau pengertian organ itu apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian mengetahui organ-organ apa saja yang menyusun makhluk hidup, baik itu pada tumbuhan ataupun pada hewan. Kemudian yang ketiga, organ-organ itu tersusun dari jaringan apa. Dan yang keempat, fungsi dari organ dari makhluk hidup itu fungsinya untuk apa. Nanti ada sangkut pautnya nanti tentang sel, jaringan, dan ini organ. Nanti terakhir ada sistem organ dan organisme. Oke, kita mulai saja untuk hari ini, yaitu tentang materi organ. Organisasi kehidupan tingkat organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Ini yang berbeda, bentuknya beda, dan menjalankan fungsi yang sama. Bentuknya beda tetapi fungsinya sama. Salah satu contohnya adalah organ kulit. Ini terbentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Apa itu? Contoh, jaringan epitel, kemudian jaringan otot, kemudian jaringan darah, kemudian jaringan saraf. Ini keseluruhannya, keseluruhan dari jaringan tersebut ini bekerja sama menjalankan fungsinya seperti melindungi tubuh. Seperti halnya ketika kalian tergores sesuatu, pasti kalian akan mengeluarkan darah. Kemudian ketika kalian dicubit, kalian akan merasa sakit. Nah, ketika kalian mengeluarkan darah, itu tandanya kulit kita ada jaringan darahnya. Kemudian ketika kalian dicubit, kemudian merasakan sakit, itu ada jaringan sarafnya. Ini salah satu contoh dari organ. Ini gambarnya. Oke, kita masuk ke organ pada tumbuhan. Mungkin kalian sudah tahu organ-organ apa saja yang terdapat pada tumbuhan, karena sering kita temui. Yang pertama dari bawah, yaitu akar. Akar tersusun dari apa? Akar tersusun dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, kemudian jaringan pengangkut. Mungkin kalian sudah mengetahui fungsi akar itu untuk apa. Yang pertama, menguatkan tubuh tumbuhan, menempelnya tumbuhan di tanah. Kemudian sebagai tempat penyerapan air dari tanah, kemudian sebagai penyimpan hasil fotosintesis. Ini adalah salah satu
dari beberapa fungsi dari akar. Mungkin kalau kalian memiliki buku pendamping itu di situ sudah ada semuanya. Kemudian yang kedua adalah batang. Naik lebih ke atas lagi itu batang. Susunannya adalah epidermis, parenkim dan pengangkut. Fungsinya apa? Fungsinya hampir sama seperti akar, tetapi nanti ada perbedaannya. Ini untuk menyambungkan sebagai jalur untuk masuknya air dan mineral dari akar menuju ke daun. Termasuk juga bisa digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, salah satu fungsi dari batang yang lain adalah sebagai alat pengangkut. Tadi saya sebutkan pengangkut dari air dan mineral dari tanah menuju ke daun. Kemudian juga sebagai penopang tubuh tumbuhan. Ini dari fungsi dari batang. Kemudian ke samping yaitu daun. Ini tersusun oleh epidermis, kemudian parenkim dan jaringan penguat. Daun merupakan pada tumbuhan itu banyak mengandung klorofil. Klorofil ini fungsinya sebagai tempat penangkapan dari sinar matahari. Nah, nantinya sinar matahari itu digunakan oleh tanaman, oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, selain untuk melakukan proses fotosintesis, daun itu sendiri pun juga bisa digunakan sebagai tempat respirasi. Dan fungsi yang lain juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, biasanya berupa air, seperti halnya pada tanaman kaktus. Kemudian bunga. Ini merupakan alat reproduksi pada tumbuhan. Ini kalau mungkin kalian mendapatkan materi pada waktu SD, materi IPA, itu bunga itu ada yang namanya bunga lengkap. Ini bunga lengkap terdiri dari tangkai bunga, kemudian kelopak bunga, kemudian mahkota bunga atau corolla yang digunakan sebagai daya pikat untuk serangga hinggap di bunga tersebut. Kemudian ada juga benang sari dan juga ada kepala pik. Mana benang sari sebagai sel kelamin jantan dan sedangkan kepala pik sebagai sel kelamin betina. Kemudian buah. Ini terdiri dari eksokarpium, kemudian mesokarpium dan endokarpium. Ini bagian-bagian dari buah. Nah, di sini ada buah sejati dan buah semu. Ini lagi yang sudah ada LKS, yang sudah ada buku pendampingnya, ini sudah dijelaskan di situ semua. Ini saya jelaskan sedikit saja. Nah, ada juga buah sejati. Apa itu buah sejati? Buah sejati itu buah yang berasal dari bakal buah itu sendiri. Oke, contohnya adalah mangga, kemudian pepaya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau buah semu itu adalah buah yang dibentuk dari selain bakal buah. Apa contohnya? Yaitu salah satu contohnya adalah jambu mete yang berasal dari tangkainya. Ini biasanya nanti kalau tidak salah di kelas 8 pada pembahasan jaringan tumbuhan itu nanti akan dijelaskan lebih detail. Ini sebagai dasarnya saja. Kemudian kalau ada buah pasti ada biji. Ini fungsinya sebagai alat perkembangbiakan reproduktif. Ini nanti ada pembagiannya, yaitu biji yang terdapat pada angiospermae atau tumbuhan berbunga, ada juga yang pada gimnospermae atau tumbuhan biji tertutup, tertutup benar. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari organ.
tumbuhan, yaitu yang pertama adalah akar, terus itu ada akar tunggang, ada akar serabut. Akar tunggang biasanya pada tanaman dikotil, kemudian akar serabut biasanya pada tanaman monoktil. Pada batang juga sama, pada dikotil susunan flum dan silemnya teratur, sedangkan kalau pada monokotil ada susunannya, susunan flum dan silem, tapi di situ tidak teratur. Kalau dikotil biasanya ada kambiumnya. Kemudian daun, ini bagian yang kemarin saya jelaskan, ini ada bagian lapisan lilin yang paling atas, namanya kutikula. Biasanya kalau sedang praktikum membuat sayatan, ini biasanya menyayatnya bagian bawah, tidak menyayat bagian atas, karena tadi di situ bagian atas ada lapisan lilinnya. Berikutnya adalah bunga, di situ ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih dan sebagainya. Ini berikutnya adalah buah. Kemudian ji. Ini adalah organ-organ yang terdapat pada tumbuhan atau pada tanaman. Kita masuk ke organ pada hewan. Kalau kita berbicara masalah organ pada hewan banyak sekali, tapi pada pembahasan kali ini saya akan membahas hanya pada organ hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Salah satunya contohnya adalah manusia yang dekat dengan kita, dan kalian pun juga manusia, otomatis mungkin dan pasti memiliki organ-organ yang nanti akan saya jelaskan di sini. Kalaupun nanti di situ nanti ada bagian yang tidak dijelaskan karena terlalu banyak, yang saya hanya mengambil contohnya saja. Yang pertama adalah mata. Ini susunannya dari jaringan otot dan jaringan saraf. Mengapa harus ada sarafnya? Karena salah satu fungsi dari mata ini untuk melihat. Kalau melihat berarti peka terhadap cahaya. Kemudian paru-paru tersusun dari jaringan otot dan juga jaringan saraf. Tidak usah ditanyakan lagi untuk apa, yaitu sebagai organ pernapasan untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Kemudian jantung, ini untuk memompa darah. Susunannya adalah otot, dan ini otot khusus, yaitu otot jantung. Kemudian ada juga jaringan pengikat, ada juga jaringan saraf. Berikutnya adalah hati. Tersusun dari otot polos, kemudian jaringan pengikat, juga termasuk jaringan saraf. Ini fungsi dari hati adalah menawarkan racun. Jika ada racun yang masuk beserta makanan, kemudian nanti akan dihilangkan atau ditawarkan supaya racunnya bisa menjadi netral, tidak membahayakan tubuh manusia. Kemudian lambung, ini fungsinya sebagai salah satu dari organ pencernaan. Di situ juga nanti salah satu fungsinya membunuh kuman penyakit yang masuk, bakteri yang masuk beserta makanan, karena di situ ada HCl-nya, ada asam lambungnya. Nah, terus susunan dari lambung ini adalah dari jaringan epitel, kemudian otot polos dan juga jaringan pengikat. Kemudian telinga, ini susunannya dari jaringan otot, kemudian jaringan epitel dan juga jaringan saraf. Telinga di sini bukan cuma hanya yang terlihat saja dari luar, tapi di bagian dalamnya pun juga ada bagian-bagiannya sendiri dan memiliki fungsinya sendiri-sendiri sebagai alat pendengaran, salah satu dari panca indera manusia. Kemudian yang terakhir adalah kulit. Ini susunannya dari jaringan otot, kemudian jaringan epitel dan juga jaringan saraf. Ini sebagai pelindung tubuh dan sebagai pengatur suhu tubuh. Ini adalah beberapa organ
pada hewan. Nah, misalkan nanti kalian bisa menyebutkan yang lain, silakan. Atau kalian mencari sumber-sumber dari buku yang lain atau mungkin dari internet juga bisa. Ini bagian-bagiannya, ini adalah mata. Terus juga ada iris, ada korok, ada retina dan sebagainya. Kemudian paru-paru, ada dua lobus, bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian ada jantung, di situ ada 4 ruangan, pilih kanan, pilih kiri, kemudian serambi kanan dan serambi. Jadi nanti di semester yang pertama pada kelas 8 nanti dijelaskan bagian-bagiannya. Berikutnya adalah hati. Ini tadi salah satu fungsinya sebagai penawar racun, netral racun. Kemudian ada juga lambung. Ini susunannya dari jaringan ikat, kemudian ada juga jaringan saraf, ada jaringan epitel, dan ada juga dari jaringan otot polos. Nah, ini ada tadi yang tadi saya sebutkan, bukan cuma hanya bagian luarnya saja, tapi bagian dalam juga ada. Di situ ada inkus, kemudian ada rumah siput dan sebagainya. Nah, nanti juga ini masuk atau sarafnya nanti tersambung dengan otak manusia, otak kita. Dan yang terakhir adalah bagian dari kulit, lapisan kulit. Itu nanti ada lenjar keringat, ada jaringan saraf dan sebagainya. Demikian untuk materi hari ini yang berkaitan dengan organ, baik itu organ tumbuhan serta organ hewan. Mudah-mudahan hari ini membawa manfaat. Dan jangan lupa yang belum memiliki buku pendamping, silakan materi ini silakan kalian tulis, kalian rangkum di buku tulis. Nanti ketika pembelajaran tatap muka nanti saya koreksi. Yang sudah memiliki seperti biasa silakan kalian diberi tanda, diberikan garis bawah supaya nanti dalam kalian belajar lebih mudah. Hari ini tidak ada tugas. Saya hanya mengingatkan tugas yang pertama yaitu menggambar sel, baik itu sel tumbuhan dan sel hewan beserta fungsinya. Jangan lupa diselesaikan secepatnya. Nanti ketika tatap muka pun juga nanti akan saya koreksi. Demikian hari ini belajar kita tentang organ. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian share ke teman kalian yang mungkin belum mengetahui tentang video ini. Saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.